Dan sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Ya, UMS Soto Kontes adalah sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh mahasiswa teknik mesin UMS. Dan UMS Auto Kontes ini sudah diselenggarakan sejak kau mendua. Bukan, UMS Auto Kontes sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. Dan ini 2018, berarti sudah 3 tahun. Dua Mas Auto Kontes ini banyak sekali kegiatannya. Salah satunya kontes motor. Iyalah, namanya juga auto kontes, masa ya kontes sapi. Nah, yang menarik dari UMS Auto Kontes ini adalah UMS Auto Kontes selalu mengapresiasi all genre modifikasi motor, dari mulai racing, custom, tailook, touring, klasik, under 90-an, Vespa, dan masih banyak lagi lah. Untuk kontes motornya terbagi menjadi 14 kategori kontes motor, yang tidak akan saya sebutkan karena akan membuat Anda bosan menonton video ini kalau saya sebutkan satu persatu. Di UMS Auto Kontes banyak sekali kegiatannya. Selain kontes motor tadi, ada juga burtor lawasan, jadi menjual motor-motor lawas dengan kondisi masih luar biasa. Ada food court, dengan harga Rp5.000 Anda bisa mendapatkan telur gulung yang isinya 4 tusuk saja. Masih kurang. Hei kayu, dihabis kecil goblok. Ini apa mas? Ya, selamat datang di UMS Auto Kontes. Semoga motor saya juara ya. Nah, selain itu ada juga booth-booth komunitas. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas motor dan juga lowrider yang ada di Solo ini ikut gabung di UMS Auto Kontes kali ini. Banyak sekali, salah satunya adalah SSCC tadi, teman-teman saya dari SSCC yang sangat gokil-gokil. Nah, untuk tiket masuk, tiketnya terbilang sangat murah untuk acara sekeren ini, yakni Rp10.000. Kalian bisa masuk ke acara ini dan mendapatkan free coffee ya, yang belum diseduh, dan yang juga diseduh juga sudah ada. Nah, 10% dari penjualan tiket ini akan didonasikan ke korban bencana alam di Palu, Sigi, gitu, Kalimantan, Pulau Sulawesi. Dan yang pasti saya salut sekali dengan ide itu, didonasikan ke korban bencana alam. Dan juga dengan Rp10.000 kalian bisa berkesempatan mendapatkan lucky draw helm yang sangat keren, tapi kemarin diundi sampai 6 kali tidak ada yang mendapatkan. Jadi helmnya juga didonasikan ke korban bencana alam melewati Lazismu kemarin saya dengar. Ya, mungkin segitu dulu ya cerita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Sukses terus buat UMS Auto Kontes. Dan see you di UMS Auto Kontes 2019 yang akan semakin menarik. Terima kasih.